istirahat kayaknya nggak ke kantin dulu deh. Mana buku diarinya? Nah, ketemu. Hah? Ini isinya apa? Ini kalau misalnya dibuka tuh isinya buku diari. Nah. Karena stikernya ungu, kita pakai bolpen ungu aja deh. Ah, jangan liatin. Aku lagi nulis jurnal. Ya aku malu aja gitu kalau diliatin. Ini stikernya buat apa? Ya buat tempel-tempel di jurnal biar jurnalnya lucu. Beruang lucu kali ya. Kasih stabilo ah. Mau lihat enggak? Tapi cuma sebentar aja ya. Ih, boleh enggak aku lihat diarinya? Enggak boleh. Yang boleh lihat diari aku cuma aku sama paling bestie aku. Aku pernah kan nulis diari biasa terus kayaknya dikira bu guru tuh itu buku catatannya. Jadi dibuka dong sama dia kan aku malu. Jadi sekarang ada gemboknya. Jadi kalau aku udah selesai, aku masukin lagi ke dalam sini. Terus tinggal digembok deh. Terus kalau udah digembok gini, dibukanya pakai kunci. Bentar, kuncinya tadi aku taruh mana ya? Guys, ada yang lihat kunci buku diary aku nggak? Aduh, apa-apaan sih? Jam segini aja udah panas banget. Eh guys, tolong dong nyalain kipas angin. Kalau boleh jujur ya, kalau aku disuruh pilih mending kedinginan atau kepanasan, aku mending kedinginan. Soalnya kepanasan tuh bikin emosi. Ih, kalian yang pakai jaket nggak kepanasan apa? Kita aja ini udah pakai rompi gitu. Gak tau ah. Panas banget. Gila, kalau aku sih kalau di rumah ya, aku sih berani gerai rambut. Tapi kalau di sekolah tuh, aduh, panas banget woy. Kayak begitu gerai rambut tuh langsung gerah banget. Aduh, panas-panas gini enaknya minum es teh kali ya. Aduh, pengen cepet-cepet ke kantin. Bu, kita boleh lepas rompi nggak sih, Bu? Ini panas banget tau, Bu. Aku bawa kipas nggak sih? Wah, untung bawa. Loh, nggak boleh nyala kipas, Bu. Kapan ya di sekolah ada AC? Lihat aja nih, aku lulus jadi alumni. Ini pasti kelas ada AC-nya. Loh, tumben kalian belum pulang. Kalian nggak dijemput? Mamaku ada arisan, jadi nanti jemputnya jam 2. Oh, ya bentar lagi sih. Mama aku kadang emang sering telat sih jemputnya. Tapi ya, aku udah biasa sih. Kenapa gak pulang sendiri? Soalnya waktu itu aku pernah pulang sendiri naik angkot. Terus mama aku tiba-tiba datang ke sekolah nyariin aku. Kan jadi bingung. Tapi kayaknya ya, kalau di sini kayaknya rekor dijemput paling telat siapa kayaknya aku. Mau tau gak waktu itu aku pernah dijemput jam berapa? Aku pernah dijemput jam 5 dong, sampai diusir dari sekolah. Wah, kamu kan bukannya udah pulang, kenapa balik lagi? Aku ketinggalan tupperware warna hijau. Oh, yang tupperware hijau ya? Tadi ada yang dibawa ke ruang guru. Guys, daripada bosan main petak umpet, yuk aku aja yang jalan. Mau 20 lambat atau 50 cepat? 3, 4. Aku duluan. Hah? Ya, aku ternyata udah dijemput. Oh, udah dijemput ya? Ya, gak jadi main petak umpet, soalnya tinggal kita berdua doang. Tadi Budi dijemput. Kayaknya bentar lagi kamu juga dijemput deh. Ya, ini mah aku sendirian lagi.